Welcome to my channel. Technology. Hey Sobat Teknologi, yuk kita intip drone tempur yang dimiliki oleh negara Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan keindahan alam yang mempesona dan budaya yang beragam. Juga merupakan tanah inovasi serta kecakapan teknologi. Hari ini, kita akan melihat lebih dekat salah satu kemajuan teknologi Indonesia yang paling mengesankan, yaitu drone, yang telah diubah menjadi kekuatan tangguh dalam pertahanan bangsa. Drone yang dulunya dianggap sebagai mainan belaka telah mengalami evolusi luar biasa menjadi alat canggih untuk operasi militer. Indonesia telah merangkul teknologi ini secara aktif mengembangkan dan mengerahkan teknologi drone untuk menjaga wilayah dan ruang udaranya yang luas. Berikut adalah drone tempur yang dimiliki oleh Indonesia. Nomor 3. Sun Eagle UAV. Unmanned Aerial Vehicle adalah pesawat tanpa awak atau drone yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut Indonesia. Drone ini merupakan hibah dari pemerintah Amerika Serikat sebagai bagian dari program Maritime Security Initiative. Jumlah pasti drone Sun Eagle UAV yang dimiliki Indonesia tidak dipublikasikan secara resmi oleh pemerintah karena alasan keamanan. Berdasarkan beberapa sumber, perkiraan jumlahnya berkisar antara 8 hingga 10 unit. Drone ini juga telah dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara sejak tahun 2010. Berikut adalah spesifikasi dari drone ini. Drone ini diproduksi oleh Insitu INC, anak perusahaan Boeing. Tipenya adalah drone taktis dan fungsinya untuk pengintaian, akuisisi target, dan penilaian kerusakan pertempuran. Durasi penerbangannya mencapai hingga 16 jam dengan ketinggian penerbangan mencapai 19.500 kaki atau 5.943 meter dengan jangkauan hingga 100 mil atau 160 kilometer. Drone ini memiliki muatan kamera elektrooptik atau inframerah dengan sistem relay komunikasi. Ada juga fitur lainnya, yakni drone ini diluncurkan secara mandiri dengan peluncur ketapel, mendarat dengan parasut, serta dapat dioperasikan dari jarak jauh atau secara otonom. Harga. Harga pasti pembelian drone Sun Eagle UAV oleh Indonesia tidak dipublikasikan secara resmi. Informasinya, harga drone ini bervariasi tergantung pada konfigurasi dan jumlah unit yang dibeli. Sebagai referensi, satu unit Sun Eagle UAV standar diperkirakan memiliki harga sekitar $1 juta. Nomor 2. Bayraktar TB2. Bayraktar TB2 adalah pesawat tanpa awak atau drone tempur buatan Turki yang telah menarik perhatian Indonesia sebagai potensi penguatan pertahanan udara. Drone ini terkenal dengan performanya di berbagai medan pertempuran seperti Suriah, Nagorno-Karabakh, dan Ukraina. Jumlah Bayraktar TB2 Indonesia. Informasinya, Indonesia telah membeli 12 unit drone Bayraktar TB2 dari Turki pada tahun 2023. Drone ini diberi nama ANKA oleh TNI Angkatan Udara. Kontrak pembelian ditandatangani pada Agustus 2023 dan pengiriman drone direncanakan pada tahun 2024. Spesifikasi Bayraktar TB2 Indonesia. Drone ini diproduksi oleh Baykar Makina Turki. Tipenya adalah drone tempur medium altitude long endurance. Fungsinya adalah pengintaian, akuisisi target, dan juga penyerangan. Daya tahan. Durasi penerbangan drone ini mencapai hingga 24 jam. Untuk ketinggian, yakni 22.500 kaki atau 6.858 meter. Dan jangkauannya sampai 300 km atau 186 mil. Muatan dari drone ini adalah 4 rudal MAML atau MAMC, bom berpemandu laser, kamera elektrooptik, dan inframerah. Ada fitur lainnya juga, yakni seperti diluncurkan dengan peluncur ketapel dan mendarat dengan roda serta dapat dioperasikan dari jarak jauh atau secara otonom. Harga Bayraktar TB2 Indonesia. Sejauh ini harga pasti pembelian drone Bayraktar TB2 oleh Indonesia tidak dipublikasikan secara resmi, tetapi diperkirakan harga per unitnya mencapai sekitar $1 juta dan harga ini tergolong murah jika dibandingkan dengan drone tempur MEL di pasaran. Nomor 1. Drone buatan Indonesia.
PT Line Industri Persero BUMN di bidang industri pertahanan Indonesia turut aktif dalam pengembangan teknologi drone untuk memperkuat pertahanan negara. Dan berikut beberapa jenis drone buatan PT Line. Weaponless Drone. Drone tempur ini dirancang untuk misi tempur, dilengkapi persenjataan seperti bom dan senapan, serta mampu melakukan manuver taktis. Drone ini telah diuji dan menunjukkan kemampuannya dalam berbagai simulasi pertempuran. Weaponless Drone PT Line dijuluki juga sebagai mata elang dan menjadi salah satu produk unggulan perusahaan. Drone Mission System UAV. Drone ini dirancang untuk mendukung operasi militer seperti pengintaian, patroli, dan pengamanan wilayah. Dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera untuk mengumpulkan data intelijen secara real-time. Drone ini telah digunakan oleh Kementerian Pertahanan dalam beberapa operasi, seperti di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Pengembangan drone oleh PT Line menunjukkan komitmen Indonesia untuk mampu meningkatkan kemampuan pertahanan negara dengan memanfaatkan teknologi terkini. Drone ini diharapkan dapat membantu TNI dalam berbagai operasi, serta memperkuat keamanan negara. Selain jenis-jenis drone yang disebutkan di atas, PT Line juga terus mengembangkan berbagai jenis drone lainnya untuk memenuhi kebutuhan pertahanan negara yang semakin kompleks. Penting untuk dicatat bahwa penggunaan drone untuk tujuan militer harus dilakukan dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan hukum internasional. Sejauh ine informasinya, drone PT Line statusnya masih dalam tahap pengembangan dan belum banyak informasi yang tersedia mengenai drone tempur buatan Line. Kabarnya yang dicanangkan diperkirakan mampu membawa bom GMO 81 mm atau GMO 60 mm. Memiliki kemampuan kamikaze drone dikembangkan untuk mendukung operasi militer dan non-militer. Drone pindad. Informasi dari drone ini statusnya masih dalam tahap pengembangan, belum banyak informasi yang tersedia mengenai drone tempur buatan Pindad. Penting untuk diingat bahwa informasi mengenai drone tempur masih tergolong terbatas karena sifatnya yang strategis dan sensitif. Jumlah dan spesifikasi drone tempur dapat berubah sewaktu-waktu. Dan jika ada informasi yang kurang tepat, silakan sampaikan di kolom komentar. Saran serta masukan sangat kami butuhkan untuk perbaikan ke depannya. Ya, itulah sedikit informasi tentang drone tempur Indonesia. Semoga menghibur dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.